Halo sobat HP Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengubah tema keyboard di HP Samsung Galaxy M20 menjadi bertema terang atau cahaya. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, usap layar depan ke atas atau ke bawah untuk menuju ke layar aplikasi. Setelah itu cari pengaturan, masuk ke pengaturan. Lalu gulung ke bawah pengaturan, cari manajemen umum. Setelah ketemu manajemen umum, kita ketuk. Lalu pilih bahasa dan input. Pilih keyboard pada layar atau on screen keyboard jika pakai bahasa Inggris. Pilih keyboard Samsung. Pilih gaya dan tata letak. Lalu pilih tema keyboard. Pada pilih tema keyboard, pilih cahaya. Nanti akan menjadi terang. Kalau gelap seperti ini temanya, kalau terang seperti ini. Atau bisa juga melalui metode lain, buka aplikasi yang memerlukan keyboard, misalnya Google Search ini. Setelah muncul keyboard, nanti akan ada menu setting, kita ketuk. Pilih gaya dan tata letak, setelah itu tema keyboard, pilih yang terang, lalu ketuk terapkan. Untuk menerapkan, kita coba temanya berubah menjadi terang. Tema itu oke. Demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.